Hai 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 sobat Obi IT. Kali ini Obi IT akan membahas handphone murah terbaru dari Xiaomi. Buat kalian yang kau mendang mending, yang sukanya komen mending ini, mending itu, beli HP ini, beli HP itu, stop. Bukan waktunya komen. Sekarang waktu yang tepat buat kalian beli handphone. Handphone murah Xiaomi Redmi Note 10 5G sudah sangat memenuhi kebutuhan kalian. Tonton video ini dahulu ya sebelum kalian beranjak pergi membeli handphone. Selamat menyaksikan. Xiaomi Redmi Note 10 5G adalah handphone yang memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Handphone dengan performa yang cepat, kapasitas storage yang besar, dan didukung oleh jaringan 5G adalah handphone impian semua orang. Ini dia yang paling spesial adalah konektivitas 5G. Beberapa provider seluler di Indonesia sudah mengembangkan fasilitas 5G. Berikut adalah provider yang sudah menerapkan 5G. Yang pertama adalah Telkomsel dengan frekuensi band N40. Yang kedua adalah M3 Uredu dengan frekuensi band N3. Kemudian yang ketiga adalah Smartfren dengan frekuensi band N7. Dan yang terakhir adalah XL, kemungkinan akan menggunakan frekuensi N3. Dipastikan semua frekuensi band tersebut support dengan Xiaomi Redmi Note 10 5G. Ini yang membuat 5G spesial. Dengan 5G kalian bisa download dokumen sebesar 300 MB hanya dalam waktu 45 detik. Kemudian kalian bisa mendownload playlist yang berisi 35 lagu hanya dalam waktu 20 detik. Bukan hanya itu, jika kalian pecinta drakor, kalian bisa download satu episode web series hanya dalam waktu 15 detik. Kemudian masih ada lagi, kalian bisa download game Mobile Legends di Play Store hanya dalam waktu 10 detik. Kemudian kita bicara desain dari Redmi Note 10 5G. Desain yang sangat cocok buat kalian kaum mendang-mending yang suka HP murah tapi spesifikasi wah. Redmi Note 10 5G meluncur dengan menggunakan layar berukuran 6,5 inci Full HD Plus yang membawa desain Dolby Display dengan refresh rate 90Hz. Handphone dengan bobot 190 gram ini tergolong ringan karena di dalamnya terdapat baterai berukuran besar yaitu 5000 mAh. Handphone 5G murah ini menjanjikan tampilannya lebih memukau dan responsif. Kemudian yang terpenting adalah spesifikasi. Redmi Note 10 5G menggunakan prosesor terbaru yaitu MediaTek Dimensity 700 dengan kapasitas storage yang sangat besar berukuran 128GB dengan dua pilihan RAM berkapasitas 8 dan 4GB. Teknologi terbaru yaitu UFS 2.2 Universal Flash Storage dengan kecepatan tulis 460 Mbps dan kecepatan baca 856 Mbps. Berikut adalah detail spesifikasinya. Untuk pertama kalinya di seri Redmi, Redmi Note 10 5G menggunakan prosesor kelas flagship yaitu 7 nanometer.
Redmi Note 10 5G menggunakan MediaTek Dimensity 700 yang memberikan performa yang jauh lebih kencang dengan kecepatan hingga 20% lebih baik dibanding generasi sebelumnya dan tentunya juga lebih efisien. Redmi Note 10 hadir dengan varian 8GB yang membuat multitasking jauh lebih lancar. Redmi Note 10 mempunyai kapasitas penyimpanan yang 128GB. Jika masih kurang, Redmi Note 10 support memori eksternal hingga 1TB. Bukan main, bukan? Redmi Note 10 hadir dengan ukuran 6,5 inci menggunakan resolusi Full HD Plus dilengkapi dengan IPS panel. Berikut adalah perbedaan HD Plus dan Full HD Plus. Lihatlah perbedaan yang sangat signifikan antara Chicken Dinner atau Not a Winner. Yang terbaru, fitur Adaptive Sync. Adaptive Sync berarti ponsel ini bisa menyesuaikan jenis konten dan kecepatan refresh rate sesuai dengan kebutuhan. Akan berfungsi secara otomatis. Kemudian ada fitur baru yaitu baca 3.0. Reading mode dapat diatur sesuai kebutuhan karena seringnya penggunaan ponsel menggunakan handphone untuk membaca. Ponsel ini dilengkapi dengan kapasitas baterai besar yaitu 5000 mAh. Baterai tersebut bisa menemani kamu bermain game selama 16 jam non-stop. 178 jam digunakan untuk memutar musik dan 22 jam digunakan untuk memutar video. Wow, bukan main. Kemudian yang gak kalah penting adalah kamera. Ponsel ini dilengkapi dengan 48 megapiksel main kamera, 2 megapiksel kamera makro dan 2 megapiksel depth sensor. Kemudian untuk kamera selfie berkapasitas 8 megapiksel. Sangat cocok buat kalian yang suka selfie dan memotret momen-momen seru untuk di-upload di sosial media. Yang terakhir adalah harga dan warna. Redmi Note 10 5G tersedia dalam 3 warna. Yang pertama adalah Aurora Green, Graphite Gray. Kemudian yang terakhir adalah warna Nighttime Blue. Untuk kapasitas storage-nya, ada dua pilihan RAM 4GB dan RAM 8GB. Untuk RAM 4GB bisa didapat dengan harga 2,7 juta. Untuk RAM yang 8GB didapatkan dengan harga 3 juta. Bagaimana bukan? Terjangkau? Handphone murah spesifikasi wow, mana lagi yang kalian tunggu? Apa masih mau menunggu Redmi Note selanjutnya? Atau Pocophone series berikutnya? Semua balik lagi ke kalian. Kalau kayak saya sih, mau beli semuanya. Ups, tapi kalau ada duitnya, gak ada salahnya selama kita gak merugikan orang lain, bukan? Semoga bermanfaat. Salam Hobi IT.